Selamat datang di channel Rumah Petani TV. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Rumah Petani TV. Ya, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi cara mencegah daun tanaman cabai rawit agar tumbuh subur tanpa keriting. Ya, di sini kami ada dua tanaman cabai rawit yang akan kami praktekkan caranya untuk teman-teman sekalian. Ya, sebelum itu jangan lupa ya teman-teman, tekan tombol like-nya dan jangan lupa di-subscribe juga channel ini supaya bisa berkembang lagi dan memberikan manfaat bagi banyak orang, terkhususnya di bidang pertanian. Oke teman-teman, kami ucapkan bagi yang sudah subscribe dan like, kami ucapkan ribuan terima kasih. Semoga panjang umurnya, sehat selalu, dan rendah rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, langsung saja untuk cara pembuatan larutannya. Pertama, teman-teman sediakan 3 lembar daun sirsak ya, dan juga lemon ini teman-teman ya. Oke, jadi daun sirsaknya kita potong kecil-kecil seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya ini kita masukkan ke dalam botol semprotannya. Oke, selanjutnya kita kasih lemonnya ya, kurang lebih setengah sendok makan. Oke, cukup. Selanjutnya kita isi air ya, kurang lebih 200 ml. Cukup. Ini kita aduk ya, kita kocok, kita biarkan selama kurang lebih setengah jaman teman-teman ya, agar daunnya bisa ini ya menyatu dengan airnya. Oke, kita tunggu ya. Jika sudah setengah jam, kita bisa langsung menyemprotkannya teman-teman, seperti ini ya. Ya, kami jelaskan sedikit. Kalau untuk pencegahan, teman-teman bisa menyemprotkannya satu minggu cukup 2 kali. Kalau untuk mengatasi hama atau membasmi, teman-teman bisa menyemprotkannya setiap hari ya, sampai hamanya mati. Jadi selain menyemprotkan dengan menggunakan daun sirsak, ada juga satu cara pembuatan larutannya, yaitu dengan menggunakan bawang putih ya. Jadi jika teman-teman ingin melihat cara pembuatan larutan dengan menggunakan bawang putih, teman-teman bisa melihatnya di channel kami, sudah banyak teman-teman ya. Oke, sekian dulu video kali ini.
teman-teman, selamat mencoba di rumah. Sekali lagi, jangan lupa tekan like-nya dan jangan lupa di subscribe juga channel ini, teman-teman, agar bisa berkembang lagi dan memberikan manfaat bagi orang banyak, terkhususnya di bidang pertanian. Oke, kami ucapkan ribuan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe dan juga like video ini. Kami doakan sehat selalu, panjang umurnya, rendah rezekinya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.